Siapapun yang ada di alam dunia, semua diberikan fasilitas yang sama oleh Allah. Allah memberikan nafas, sehat, kemudian rezeki bagi semua umat manusia tanpa pandang pilih kasih. Pilih kasih contohnya ini yang muslim dibikin kaya semua, yang tidak setengah kaya, yang ateis, ternyata Allah tidak seperti itu. Sifat Ar-Rahman Allah yang meliputi seluruh hamba-hamba. Maka disinilah keluasan dari sifat Ar-Rahman yang ada di alam semesta. Tanpa tidak sekali ada sifat diskriminasi, semua diberikan kasih sayang oleh Allah yang besar. Sekalipun dia muslim tapi tidak mau kerja keras, ya nasibnya sama saja. Dia non muslim tapi dia kerja keras, Allah memberikan fasilitas mengapresiasi bagi yang bekerja keras. Karena dalam hal ini, kita bisa belajar dengan sifat Ar-Rahman Allah yang nyata di alam semesta tanpa fluktuasi, semua diberikan rahmat-Nya. Maka dalam ayat diskusi ini, Allah mengatakan Ana Rahman, aku adalah Ar-Rahman yang memiliki sifat penyayang untuk seluruh makhluk di alam semesta, tidak sebatas kepada manusia, tapi seluruh binatang, seluruh pohon-pohon,
semua diberikan fasilitas dan rahmat dari Allah Subhanahu dengan rahmatnya. Maka pohon-pohon yang di semua binatang bisa ikut dan mereka semua merasakan rahmat dari Allah Subhanahu. Wahatir rahim dan bermula kasih sayang ini laha itu baginya isma menjadi nama min ismi dari nama. Jadi Ar-Rahman ini adalah salah satu nama dari nama itu. Karena itu kan dijelaskan walillahi asmaul husna dan kata Allah memiliki 99 nama. Faman wasolah, maka barang siapa yang bisa menyambungnya hanya itu kembali kepada Ar-Rahman wasolatu, maka ya sampai atas sifat Ar-Rahman itu kepada orang tersebut. Wa man qata'ah, dan barang siapa yang memutus sifat Rahman tetap tuh, maka aku juga akan memutuskan. Jadi faman wasolah wasolah ini artinya kalau kita mau menyambung tali silaturahmi kepada saudara-saudara kita, itu sama saja kita telah menyambung sifat rahmannya Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang tidak bersilaturahmi, kemudian terjadilah apa? Pertikaian, maka dalam diskusi ini maka aku juga mengutuskan. Kalau Allah memutuskannya berarti ada banyak kesempatan yang tertutup. Padahal di balik silaturahmi ini Allah menyebabkan pintu-pintu rezeki. Bisa jadi dengan silaturahmi kita akan mendapatkan informasi baru terkait pekerjaan misalkan, atau terkait lainnya, atau terkait informasi-informasi yang baik. Jadi silaturahmi ini sangat penting, karena di balik silaturahmi ini banyak sekali kemaslahatan. Saya menyambut Allah tadi, kalau siapapun orang yang bisa menyambut silaturahmi, maka dia akan mendapatkan, akan terhubung dengan sifat rahman Allah. Tapi sekarang dia memutus tidak mau silaturahmi, tapi dia sama-sama memutus terbukanya pintu-pintu rezeki. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu al-insalahu fi asarihi wa yuwassi'a alaihi rizqihi falyasil rahman. Man, barang siapa sarrahu al-afraha, yang menenangkan, barang siapa menenangkan baginya angin sangat supaya mendalam baginya di asar di dalam asarnya, waluasia dan meluaskan ada di atasnya rezeki di dalam rezekinya, pada hasil maka sambunglah rahimahu keluarga apa yang ingin dicembarkan rezekinya, perbanyaklah silaturahmi, terutama kepada orang yang sudah kita kenal,
pada saudara yang sudah kita kenal atau teman yang sudah kita kenal. Wafi riwayat yang ukhra dan pada riwayat lain, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man syarrahu an yumatta lahu fi umrihi wa yumazna lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasri rahman. Man dan siapa syarrahu yang ay afrohah yang ya itu mendapatkan kesenangan, yaitu supaya umurnya itu diberikan usia yang panjang dan rezekinya dijembarkan oleh Allah dan diberikan usia yang panjang, rezeki yang luas, apa kuncinya? Faljat takhirlah, maka jadilah pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi pribadi yang bertakwa itu artinya pribadi yang menyadari tentang pengawasan Allah SWT. Contoh misalkan berkait dengan perintah sholat malam. Karena ini sholat perintah Allah, rasanya malu kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja atau membiarkan kita dengan kesibukan sampai lalai atau menomorduakan sholat. Kalau ini terjadi pada diri kita, pertanda ketaatan kita itu belum muncul karena kita masih menomorduakan perintah, masih mengutamakan sesuatu selain Allah. Maka kalau kita menjadi pribadi yang bertakwa, ya, bisa memposisikan apa yang menjadi perintah Allah itu di atas segala. Kita diperintah sholat lima waktu, utamakan sholat lima waktu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita mengajarkan, mengabaikan, meninggalkan tanpa ada beban dosa. Jadi menganggap meninggalkan sholat lima waktu yang menjadi kewajiban kita yang biasa, artinya enggak merasa was-was atau merasa sedih itu tidak. Nah ini namanya hatinya belum menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau pribadi yang bertakwa, ya ciri utama apa yang menjadi perintah Allah dijaga. Kemudian apa yang menjadi larangan Allah ditinggal. Andai dia melakukan dosa-dosa, dia segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah supaya dijaga seluruh anggota badannya, baik secara lahir maupun batin, dari segala penyakit. Jadi setiap dia melakukan kemaksiatan, cepat-cepat bertobat sedih. Ini ciri-ciri orang yang kalau kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa, kemudian yang ketiga, wal yasir dan sambunglah rahimahu. Mau itu hubungan kasih sayang baik terhadap keluarga dekat maupun teman, saudara. Maka dua hal ini, pribadi yang bertakwa kemudian yang kedua rajin silaturahmi, itu akan memiliki dampak yang lebih, diberikan usia yang panjang, yang kedua akan diberikan rezeki yang jembar. Jadi makna silaturahmi ya ini sangat luas. Bagaimana kita memahami makna silaturahmi di dunia modern seperti sekarang ini? Apakah cukup semua dengan WA? Ya. Nah, ini harus kita pahami secara utuh ya. Dengan WA membantu oke. Untuk kondisi darurat oke. Tapi kalau kita punya waktu yang luasa, yang jembar, maka silaturahmi datang ke rumah ini
nilainya berbeda dengan hanya sebatas disapa melalui WA. WA, AS, Assalamualaikum, disingkat AS, US, WB. Bisa loh, WAS, WR, WB. Bersentuhan dari hati ke hati itu kan. Tapi kalau untuk kondisi dulu, karena faktor kemarin pandemi COVID-19 tidak bisa pulang kampung, ya silaturahminya pakai WA, video call, yaitu untuk keluarga ini cuma ini. Tapi kalau kita punya waktu yang luasa, ya silaturahmi face to face ini lebih bernilai dan memiliki makna spiritual. Karena perjalanan kita dari rumah sampai ke tempat saudara yang menjadi tujuan silaturahmi itu sudah menjadi perjalanan yang penuh ibadah. Karena menjalankan hadis Nabi, yaitu silaturahmi. Berarti kalau kita dari Jakarta pulang ke kampung, ya berarti perjalanan kita sudah menjadi perjalanan ibadah. Saat mudik, kita dari Jakarta ke kampung, karena niat kita adalah menambah silaturahmi kepada keluarga yang ditambah, itu pun juga termasuk memiliki nilai ibadah. Dan efek selanjutnya tadi sesuai hadis Nabi, yaitu akan dijembarkan rezekinya dan dipanjangkan usia. Sebab bertemu dengan saudara ini memiliki banyak sekali dampak positif. Ya, ada rasa plong, ada rasa adem, ada rasa puas. Ketika dia balik lagi ke Jakarta, itu beban itu sudah tidak ada. Nah, mungkin karena secara psikologi karena beban yang diberikan itu enteng, ringan, itu akhirnya efek psikologinya nggak ada beban pikiran, dia menjadi enjoy. Terus berikutnya. Wakilah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayunas, siapakah manusia afdhalu paling utama? Ada orang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ayunas, siapakah manusia yang paling utama? Kalau menjawab siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atqahum, yaitu orang yang paling takwa di antara mereka, Allah kepada Allah. Jadi kalau ada orang di tengah masyarakat kita, dia paling bertakwa dalam menjalankan perintah perintah Allah, ya, itu adalah salah satu ciri manusia yang paling utama di sisi Allah. Wa asalahum, dan dia mau menyambung lirahimi kepada saudaranya. Jadi mau silaturahmi, main ke rumah keluarganya atau orang yang usianya di atasnya, bisa kakak, bisa pakti, bisa ibu, itu awas alfi lirahimi. Wa amaruhum bil ma'ruf, dan jangan lupa yang ketiga, ya, dia harus bisa mengajak kepada amal ma'ruf bil ma'ruf. Jadi mengajak kebaikan tapi dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Jangan mengajak kebaikan dengan cara yang munkar. Dia teriak-teriak kepada orang peminum misalnya. Kalau orang peminum sama-sama emosi, ya ini jadinya berantem. Ini amar makruf dimungkar dengan caci maki. Ini juga usulnya bagus ngajak kebaikan, tapi caranya mungkar, membuat orang jadi emosi, membuat orang jadi marah. Bagaimana yang pas? Amar makruf dimungkar dengan cara yang baik, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis. Ini lebih mudah diterima
dibandingkan dengan cara caci maki, sumpah serapah, apalagi dengan cara kekerasan. Jadi memahami amar bil ma'ruf ya harus bil ma'ruf dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang nekat. Wa anhaahum, dan mencegah mereka anil mungkari dengan dari kemungkaran, bil ma'ruf dengan cara yang baik pula. Jadi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Wa qala Abu Darin radhiyallahu an, dan berkata siapa Abu Darin radhiyallahu an, awsani khalili alaihi salam bisilati rahmi. Wa qala Abu Darin, dan Abu Darin berkata, awsani telah memberikan wasiat kepadaku siapa khalili kekasihku alaihi salam, yaitu maksudnya kanjeng Nabi, bisilati rahmi, dengan menanggung silaturahmi. Wa in adbartu amarni an aqul al-haq wa in kana murani. Ini segala aku. Tidak melakukan wa amarni, dan dia memerintahku an aqul supaya aku berkata al-haqqu, yaitu sebuah kebenaran, wa in kana muran, jikalau kebenaran itu pahit. Wa qala an-nabi, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rahima mu'allaqatun bil aras, wa laysa al-wasil bil mukafi'i, wa laysa al-wasil alladhi qata'at rahimahu wa sholahu. Ini hadis yang bagus banget. Menurut kanjeng Nabi, sesungguhnya hubungan kasih sayang itu mu'allaqatun bil ars, digantung di atas ars. Maka bagi orang yang bisa menyambung hubungan yang pernah putus kemudian tersambung lagi, maka orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Walakin al-wasil alladhi yang kota, sesungguhnya orang yang bisa menyambung silaturahmi adalah idang kota atrahimahi, yaitu yang pernah putus silaturahminya, kemudian wasalah, dia menyambungnya. Waqala alaihissalam, dan bersabda siapa Nabi alaihissalam, inna ahzari ta'ati sawaban silaturahmi. Sesungguhnya ta'at yang paling cepat mendapatkan pahala silaturahmi. Jadi kata silaturahmi ya sudah dasarnya dari hadis Nabi langsung menurut ya, hadis ini bahwa untuk mendapatkan pahala yang paling cepat dalam ketaatan itu ya silaturahmi. Karena di dalam silaturahmi itu ya, itu banyak sekali hamparan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Kata silaturahmi kalau dibaca akhir sukun menjadi silaturahmi. Tapi kalau kita cawakof, minnya menjadi sukun, menjadi silaturahmi. Rahmi, jadi minnya juga sukun. Hatta idza ahlal baiti liyakuna tujjaran, hatta sehingga sesungguhnya keluarga layakuna, misalnya mereka ada tujjaran itu orang yang sesat. Sekalipun maksudnya punya keluarga, jadi keluarga itu termasuk orang yang bujang. Bujang itu ya orang yang akhlaknya tidak baik. Jadi menurut Nabi ini tetap harus disilaturahmi. Sekalipun keluarga itu adalah orang yang bujang, orang yang tidak taat agama, orang yang
karena suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Fatanmu ambanahu bayak suruh adatahum. Fatanmu maka akan berkembang amalun harta mereka. Wayak suruh dan menjadi banyak ada dengan jumlahnya. Ida wasulu ketika mereka menyambung anak-anakmu, yaitu keluarga mereka, jadi hartanya akan semakin bertambah dan jumlahnya akan semakin bertambah besar kalau dia mau menyambung silaturahim. Ya, ini dasar-dasar hadis yang menurut kita sumbernya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada juga hadis yang berbunyi waqala alaihi salatu wasallam dan Nabi bersabda as-sadaqatu al-masakin sadaqatun wa 'ala al-dirhami ismatan. As-sadaqatu bermula sadaqah al-masakin terhadap orang-orang miskin. Sedekah itu menjadi sedekah. Jadi kalau kita punya duit sedikit, sedekah kepada orang yang masuk kategori miskin. Miskin itu ya orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian ya, kekurangan rezeki. Kemudian kita memberikan sedekah. Ini baik, ini menjadi sedekah kita. Tapi bagaimana kalau sedekah kita ini kita berikan kepada keluarga kita yang kebetulan termasuk memenuhi kriteria, maka akan dilipatkan oleh Allah menjadi banyak. Yang pertama dapat pahala sedekah masakin, yang kedua dapat pahala sedekah yaitu rahim atau saudara. Ini keistimewaan memberikan sedekah antara orang lain dan keluarga sendiri. Walamma aradan dan berkala ingin siapa Abu Talha mengatakan ayat rasul datang dan sudah kau dihajar dengan kain karena ada lalu bagaimana yang sibuku amalan dan yang membuat dia takut dengan sebuah amal di kau ini sebab firman Allah swt lan karena lebih rohata pun itu dan kenalu juga akan kamu yang beroleh al-jurwa kebaikan atau tunjuku sehingga kamu berkumpat memang dari sesuatu ketimpun yang akan cintai. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang adalah sesuatu itu yang baik yang bisa menjadi nilai penghormatan. Barang bekas dikasih, barang sisa dikasih. Bakal masih dalam posisi yang baik, berikan itu yang terbaik. Kalau ya Rasulullah, kalau berikan yang terbaik ya Rasulullah, wahai Rasulullah, gua bisa beli ya, gua bermula dia bisa beli. Walil fuqara'i dan bagi orang-orang fakir wa masakin dan orang miskin. Faqala alaihi salam wajib ajruka, maka wajib ajruka pahalamu alallah atas Allah. Qasimhu kamu telah membaginya fi aqali juga dalam keluarga dekat. Ini keutamaan sedekah kepada keluarga. Waqala alaihi salam dan bersangka siapa Nabi alaihi salam afdalus sadaqati 'ala dirham. Afdalus sadaqati bermula paling utamanya sedekah 'ala dirham atas orang yang memiliki kerabatan al-kasihi yang musuh. Ini istimewa. Jadi sebaik-baik sedekah diberikan kepada keluarga terdekat yang memusuhi al-kasihi. Ya, kalau memberikan orang yang baik biasanya. Ya,
kita memberikan orang yang menyusui kita, ini yang luar biasa. Wabafi ma'ana ta'ala afdhulul fardhu ini paling utamanya keutamaan antasira hendaklah kamu menyambung man orang kotoaka yang telah memutuskannya. Jadi termasuk akhlak dan perilaku sikap yang baik adalah bisa menyambung orang yang telah memutus hubungan dengan itu. Waduh dia man haramaka dan bisa menutupi orang yang telah mengharamkan. Wa tasfaha amman dolamaka dan kamu bisa salaman. Waktu dia dan kamu bisa memberi man kepada orang haramaka yang telah menghalangi. Wa tasfaha dan kamu telah bersalaman aman dari orang dolamaka yang telah menjolimi. Jadi ini juga perbuatan yang sangat istimewa. Pertama, yaitu mengambil silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kita tetap berbuat baik, ketemu, tetap salam. Ya, tidak sampai ada niatan memutus hubungan. Kemudian memberi kepada orang yang pernah menolak, menghalangi. Kemudian yang ketiga, bersalaman dengan orang yang pernah menjauhi kita. Itu ajaran-ajaran yang tersebut. Waruya anna Umar, sesungguhnya Umar bin Anhu, katada menulis ila umalihi kepada para pekerjanya. Muru janganlah al-aqarib kepada saudara-saudara kita. Ayo tazawwaru untuk saling berziarah. Wala yatazawwaru dan saling bermusuhan. Wa inna ma qala dzalika li an tazam yuris tazahum. Kalau sering berkonflik itu dapat mewariskan kerupakan. Kalau itu ada saat. Wa rubbama yurisul wahsah wa qadul rahim. Dan juga dapat mewariskan itu kuat yang Allah yaitu orang yang memutus hubungan baik. Jadi dari penjelasan pengajian ini mudah-mudahan dapat menjadikan ilmu bagi kita yang dapat kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat karena ilmu ini sangat mulia untuk kita amalkan. Nah, ini walaupun ada